Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Guru, Pak Sarjan, dalam menyampaikan materi mata pelajaran prakarya kelas 9 semester genap tahun 2021. Masih sehat anak-anakku semua? Masih tetap menjaga diri, jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu mengenakan masker karena dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini tetap harus selalu waspada dan menjaga diri. Anak-anakku semua, memasuki semester genap kali ini, pelajaran pada prakarya kelas 9 3 bulan pertama adalah rekayasa. Maka pada aspek rekayasa ini akan Pak Guru sampaikan materi bagian pertama adalah wawasan elektronika dan komponen dasar elektronika. Ini adalah bagian satu. Nah, nanti akan ada bagian kedua anak-anak. Jadi bagian satu ini nanti akan mempelajari terkait dengan sejarah elektronika, kemudian perkembangan elektronika hingga sampai dengan seperti sekarang ini, dan juga nanti kita akan belajar komponen dasar elektronika, khususnya resistor. Resistor tetap, resistor variabel, dan bagaimana cara membaca nilai kapasitas resistor tetap. Sudah siap analog semua? Silakan disiapkan catatan, kemudian modul pendamping, dan buku paketnya. Kita masuk pada materi yang pertama. Silakan. Nah, pada bagian awal ini, background yang tampak pada layar ini adalah bagian belakang yang namanya PCB, printed circuit board, papan di mana komponen dasar elektronika dipasang. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat kelistrikan arus lemah yang dioperasikan dengan mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Alat yang menggunakan dasar kerja elektronika disebut dengan peralatan elektronik atau electronic device. Jadi, pada pelajaran yang lalu kita sudah mengenal beberapa peralatan elektronik, alat-alat rumah tangga elektronik. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang elektronika dasar. Sejarah elektronika. Awal abad 20 merupakan kebangkitan munculnya teknologi elektronika. Tiga buah komponen utama menjadi pelopor berkembangnya kemajuan elektronika sampai seperti sekarang ini di zaman digital atau era digitizer. Tiga komponen itu yaitu vakum tube atau tabung hampa udara. Ya, ini tabung hampa udara yang mempelopori sampai dengan sekarang ini menjadi semakin majunya elektronik. Kemudian yang kedua ada transistor. Ya, mulai dari transistor yang kecil-kecil hingga transistor yang besar. Kalau orang menyebut di dunia elektronik ini adalah transistor jengkol. Jengkol ya, tahu kok buat jengkol? Nah, kemudian di sini ada perkembangan semakin maju adanya integrated circuit atau
sirkuit terpadu atau rangkaian terpadu. Nah, ketiga jenis komponen inilah yang mempelopori bangkitnya teknologi elektronika. Kita tahu seperti apa sekarang ini perkembangan komputer, perkembangan televisi, perkembangan gadget, semua tidak terlepas dari komponen dasar elektronika seperti ini. Sejarah lahirnya elektronika perlu diketahui bahwa elektronika itu tidak langsung seperti sekarang ini, seperti halnya handphone. Handphone tidak langsung Android seperti sekarang ini. Ada handphone penerang, ada handphone yang sudah menggunakan fitur-fitur maju dan sekarang menjadi Android. Dan sebentar lagi akan menuju era 4G, dari 4G akan menjadi 5G. Nah, silakan nanti di sambut era kemajuan 5G. Lahirnya elektronika yang pertama adalah seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu menyatakan bahwa elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lain melewati ruang hampa. Jadi dalam ruang hampa itu elektron bisa berpindah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang teori elektron, dan inilah bukti dari elektron itu bisa berpindah pada ruang hampa. Kemudian Thomas Alva Edison ini kemudian apa yang disampaikan konsepnya, kemudian efek dari Edison ini menyebabkan kemajuan hingga seperti sekarang ini. Yang kedua adalah John Fleming. John Fleming ini menerapkan efek Edison untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama diode. Diode dari kata di dan elektrode. Di artinya dua, elektrode. Ya, jadi ada elektrode positif dan ada elektrode negatif. Itu diode. Ketiga, seorang ahli yang bernama Lee de Forest menemukan tabung tiga elemen yang disebut dengan trioda. Inilah titik awal dari perkembangan televisi, trioda. Lalu ada Armstrong, ya ini Armstrong menemukan modulasi frekuensi atau FM, pita lebar, wide band. Nah, ini di dunia keradioan, frekuensi FM, modulasi FM. Ya, selanjutnya masih dalam sejarah lahirnya elektronika, ada seorang ilmuwan yang bernama atau tergabung dalam Bell Laboratories. Bell Laboratories mengeluarkan ke publik pada tahun 1927. Para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung gambar, sinar katoda, dan televisi berwarna. Jadi inilah sejarah awal mula dari televisi yang diciptakan oleh dari perusahaan Bell Laboratories. Selanjutnya, masih para insinyur Bell Laboratories ini mengeluarkan transistor pada tahun 1947.
Transistor seperti tabung hampa udara memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi dayanya lebih kecil, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metal dan bahan semikonduktor. Nah, di sini tahun 1947 transistor lahir dan diproduksi oleh Bell Laboratories. Dan yang ketujuh, ilmuwan yang bernama Geoffrey W. A. Dahmer. Ilmuwan ini menemukan konsep sirkuit terintegrasi, rangkaian terintegrasi atau IC. IC dirancangnya pada tahun 1952 dan baru pada tahun 1961 IC diproduksi penuh oleh beberapa perusahaan. Ya, jadi IC yang tadi sudah kita tunjukkan bentuknya itu adalah rangkaian terintegrasi. Jadi dengan IC mampu menyederhanakan beberapa komponen dasar elektronik lain. Satu IC mampu menggantikan beberapa komponen elektronika dasar yang lain. Itu namanya IC. Lanjut. Komponen elektronika dasar. Komponen elektronika berupa sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronika yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Jadi sekali lagi, komponen elektronika ini adalah alat yang merupakan bagian dari pendukung suatu rangkaian elektronik bekerja sesuai dengan fungsinya. Beberapa macam komponen elektronika berdasarkan cara dan sistem kerjanya. Komponen elektronika dibagi menjadi dua macam, yaitu ada yang tergolong dalam komponen pasif dan ada yang tergolong dalam komponen aktif. Maka harus bisa membedakan mana komponen pasif dan mana komponen aktif. Apa itu komponen pasif? Apa itu komponen aktif? Maka dalam kesempatan ini akan Pak Guru jelaskan. Nah, komponen-komponen tersebut diantaranya ada, inilah wujud beraneka ragam kapasitor. Kapasitor ya, jadi ada kapasitor milar, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, kapasitor variabel atau varco, variabel kondensator. Ya, ini adalah wujud dari kapasitor. Lalu di sini ada diode, D2, kode elektrode. Nah, wujudnya seperti ini. Kemudian adanya beraneka ragam induktor. Ini lilitan, kumparan ya. Jadi inilah komponen-komponen elektronika dasar dan masih banyak lagi komponen elektronika dasar. Kita nanti akan membahas yang mana termasuk komponen pasif dan yang mana termasuk komponen aktif. Komponen pasif yang dimaksud dengan komponen elektronika dasar pasif merupakan jenis komponen elektronika yang bekerja tanpa memerlukan arus listrik sehingga tidak bisa menguatkan dan menyearahkan sinyal listrik serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Komponen pasif terdiri atas resistor,
kondensator atau elko atau kapasitor, induktor, dan transformator. Nah, yang dimaksud dengan tidak memerlukan arus listrik ini bukan berarti komponen ini hidup dengan sendirinya tanpa adanya listrik. Tidak. Tetapi cara kerjanya di mana komponen ini tidak memerlukan batas-batas arus kerja, tegangan kerja yang mampu menghidupkan elektron, bekerjanya elektron berdasarkan batas arus tegangan kerja. Jadi komponen ini tetap ada listriknya, tetapi cara kerjanya tidak harus tidak memerlukan arus tegangan kerja tertentu. Nah, komponen tersebut diantaranya ini resistor tetap. Wujud dari resistor tetap, jadi jangan sampai keliru nama dan wujud. Kemudian yang kedua adanya kapasitor, ini adalah wujud dari kapasitor. Lalu yang ketiga ada wujud dari induktor lilitan ya, dan yang keempat wujud dari trafo ya, trafo daya, trafo arus. Ini berada di audio system, berada di sound system, berada di pekerjaan-pekerjaan alat-alat elektronika kecil. Sementara yang di atas ini ada transformator yang sangat besar, bahkan besarnya bisa sama dengan rumah. Ada di mana ini transformator ini? Ya, transformator ini berada di PLN. Jadi di gardu induk PLN ada trafo yang sangat besar-besar. Sudah pernah melihat ya? Ya, jadi inilah transformator. Berikutnya, komponen aktif. Komponen aktif elektronika dasar yang dimaksud adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus listrik agar dapat bekerja dalam rangkaian elektronika yang dapat menguatkan dan menyuarakan sinyal listrik serta dapat mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Komponen aktif terdiri dari satu adanya dioda, dua transistor, tiga integrated circuit. Nah, ini adalah contoh dari komponen aktif komponen elektronika dasar yang bekerjanya memiliki satu kinerja berdasarkan arus dan tegangan kerja tertentu. Ya, dioda. Sekali lagi, ini wujud dari dioda. Dioda memiliki dua elektroda. Ya, elektroda positif dan negatif, anoda dan katoda. Yang dimana dioda ini elektroda positif dan negatifnya dibatasi, diberi tanda dengan cincin silver ini ya. Nah, di sini batas dari elektroda positif dan elektroda negatif. Gitu. Yang berikutnya, transistor. Transistor selalu memiliki kaki tiga. Kakinya tiga. Dan wujudnya bisa seperti ini, bisa juga seperti jengkol. Kaki tiga, B, B tengah, C dan E. B basis, C kolektor, E emitor. Ya, semuanya memiliki kaki tiga, D
dan kaki-kakinya selalu yang di tengah adalah basis. Ini wujud dari transistor. Selanjutnya adalah komponen aktif dari IC. IC, perhatikan kaki-kakinya selalu genap dan kaki-kakinya berjumlah sangat banyak. Ada yang berkaki 4, 8, 12, 16, 32, 64, dan seterusnya. Tergantung IC untuk apa? IC power, IC arus, ataupun IC control. Di sini IC tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya IC seperti ini, komponen-komponen elektronika yang lain, yang kecil-kecil, ini mampu diintegrasikan oleh integrated circuit ini, rangkaian terpadu ini, atau IC. Selanjutnya, komponen pasif. Kita jabarkan satu demi satu, dan kita coba memahaminya. Pada bagian satu ini, kita akan jelaskan lebih jauh tentang komponen pasif resistor. Jadi, resistor itu merupakan komponen elektronika yang dapat berfungsi untuk menghambat arus listrik yang masuk ke rangkaian elektronika. Resistor itu diberi simbol huruf R pada gambar rangkaian, artinya resisten, dan diberi satuan ohm, satuan standar internasionalnya. Kemudian resistor ini sendiri itu ada dua kelompok. Ada yang disebut dengan resistor tetap, fixed resistor. Ada yang disebut dengan variable resistor atau resistor yang dapat diubah-ubah. Resistor tetap, fixed resistor, adalah resistor yang memiliki nilai dan kuat kapasitas hambatan yang tetap nilainya, tidak dapat diatur atau dikondisikan. Nilai dan kapasitasnya tertera dengan kode warna yang menempel pada badannya, atau disebut dengan gelang warna, atau disebut dengan cincin warna. Nanti kita akan belajar membaca berapa nilai kapasitas resistor tetap dengan membaca kode warna. Selanjutnya, resistor variabel adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah sesuai kebutuhan, dapat diatur, dapat dikontrol. Jenis resistor variabel yaitu trimpot dan potensiometer. Trimpot, trimmer, potensio. Cara mengaturnya yaitu dengan mengetrim dari minus ke maksimum, dari geser rendah ke atas, atau dengan potensiometer dengan cara diputar dari min ke max, itu potensiometer. Wujudnya seperti apa toh trimpot ataupun potensiometer itu? Adakah yang sudah tahu atau adakah yang sudah pernah memegang? Baik, di rumah ada radio, ada tape. Nah, zaman seperti sekarang ini kayaknya sudah mulai jarang kita temukan ya, karena semua bersifat touch screen, sentuh. Jadi untuk memutar secara manual sudah jarang kita temukan. Inilah yang disebut dengan trimpot potensiometer, berada di mana? Ya, ini wujud dari resistor tetap dulu ya. Resistor tetap ini warna gelangnya ada di sini. Masing-masing ada cincin warnanya.
Nilai kapasitasnya nanti berdasarkan kode warna. Simbolnya tinggi bergaji atau gelombang kotak-kotak ataupun seperti ini. Ini adalah gambar wujud dan simbol resistor tetap atau fixed resistor. Yang kedua, variabel resistor seperti apa wujudnya? Ya, inilah yang disebut dengan potensiometer. Ini ya, potensio. Cara mengaturnya, cara mengondisikannya adalah dengan memutar ini dari minus ke max. Yang ini trimpot, ya. Ini juga trimpot. Cara mengaturnya yaitu dengan memutar dari kiri ke kanan, dari rendah ke maksimum. Ini simbol untuk potensiometer ataupun trimpot. Ya, ini adalah gambar wujud dan simbol resistor variabel. Selanjutnya, bagaimana membaca nilai kapasitas resistor tetap? Kita akan belajar membaca kode warna resistor tetap. Untuk melihat nilai hambatan resistor tetap, dapat dengan menggunakan melihat kode warna cincin pada badan resistor, disesuaikan dengan nilai angka pada tabel kode cincin warna resistor. Nilai resistor tetap besar kapasitasnya mengikuti kode warna yang melingkar pada badan komponen resistor atau disebut dengan gelang warna, cincin warna. Yang nilai gelang warnanya mengikuti tabel kode warna standar, jadi tidak ada warna buatan, warna-warna yang tidak standar. Nah, sebelum kita masuk ke pembacaan kode warna, Pak Guru ingin bertanya dulu, adakah di antara kalian yang buta warna? Ayo, siapa yang buta warna? Karena kalau nanti buta warna, dipastikan tidak bisa membedakan warna. Dipastikan tidak bisa membaca nilai kapasitas resistor. Nah, di sini nanti akan tampak. Semoga semuanya sehat ya, tidak buta warna ya. Oh, masih anak-anak tentu tidak buta warna. Hanya saja kesehatan mata harus dijaga. Banyak makan buah-buahan dan sayuran sehingga nanti mata terjaga. Tidak dalam kondisi waktu lama melihat televisi, melihat gadget karena radiasi elektronik yang dipancarkan oleh sinar dari gadget maupun televisi akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata. Ayo, dikurangi nonton HP-nya, dikurangi nonton televisinya, seperlunya saja. Nah, ini wujud dari resistor. Gelang-gelang warnanya sudah tampak di sini. Ayo, yang buta warna sudah mulai bisa kelihatan. Bisa membedakan warna-warnanya ya. Ini warna-warna dari resistor tetap. Ini nanti akan kita baca berapa nilai kapasitas resistor ini, berapa ohm, berapa kilo ohm, berapa giga ohm kapasitas resistor ini. Ya, nanti akan kita baca, kita hitung, sehingga nanti dalam praktek rangkaian elektronik nanti tidak akan kesulitan. Nah, tabel kode warna, nanti membaca tabel. Jadi nanti di sini nama warna, ada warna hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, ema,
emas, perak, dan tak berwarna. Gelang pertama, hitam itu 0, tidak bernilai. Coklat 1, merah 2, jingga atau oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Nanti pada gelang pertama ditulis sesuai dengan nilai pada kode warnanya. Cara membaca nanti. Jika nanti di gelang kedua ada warna hitam, maka nilainya 0. Coklat nilainya 1, merah nilainya 2, seterusnya sampai putih. Nanti cara membacanya ditulis nilai kapasitasnya sesuai dengan angka yang tertera di sini, sesuai dengan warnanya. Gelang ketiga ini nanti adalah warna yang melipat gandakan nilai. Jika pada gelang ketiga itu berwarna hitam, di sini 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Jadi nilainya 1. Kemudian kalau gelang ketiga warnanya coklat, dikalikan dengan 10 pangkat 1. Berapa 10 pangkat 1? 10. Jika gelang ketiga warnanya merah, maka nilainya nanti pada gelang ketiga dikalikan dengan 10 pangkat 2. Berapa? 100. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Pada gelang keempat, di sini kosong karena ini adalah nilai toleransi, adanya ada di sini. Jika gelang keempat berwarna emas, maka toleransinya di sama dengan kurang lebih 5%. Perak itu 10%, tak berwarna 20%. Artinya apa nilai toleransi itu? Nah, nilai toleransi itu adalah nilai yang diberikan hambatan itu jika nanti di dalam memasang di rangkaian itu nilainya plus minus 5% dari nilai sebenarnya rentangnya. Jadi resistor masih bisa dipasang rentang dari kurang 5% dari nilai sebenarnya sampai dengan plus 5% dari nilai sebenarnya dari hambatan itu, ya. Jadi ini adalah rentang nilai yang bisa dipasang, dicari agar jika tidak ada yang tepat sesuai dengan yang ada, prosentasenya masih bisa digunakan. Ini tabel kode warna untuk 4 gelang atau 4 cincin. Apakah ada yang lebih dari 4? Ada 5 gelang, ada 6 gelang. Nah, ini sekarang untuk latihan kita 4 gelang warna, 4 cincin warna. Cara membaca nilai hambatan resistor bila sudah diketahui cincin warnanya. Jika gelang atau cincin yang berjumlah 4, perhatikan di sini. Ini ada gambar resistor. Inilah gelang warna. Ini gelang warna. Maka cara membacanya harus dipastikan dulu gelang keberapakah itu. Karena nanti cara membacanya dimulai dari gelang 1, 2, 3, dan 4. Tapi cara membaca nanti bisa dicari mana yang lebih mudah. Baik, ini kita lihat, ini adalah gelang 1. Nah, ini gelang 1. Ditulis sesuai dengan nilai warnanya. Ini gelang 2, ditulis sesuai dengan nilai warnanya. Dan ini gelang ketiga sebagai pengali 10 pangkat tadi nanti sebagai pengali dari 2 gelang sebelumnya. Dan gelang keempat adalah toleransi emas 5%,
perak 10% dan tak berwarna 20%. Ya, jadi ini memahami gelang atau cincin warna pada resistor tetap. Langkah-langkah membaca kode warna resistor. Yang pertama, ambil sebuah resistor, perhatikan warna cincinnya. Kemudian yang kedua, untuk lebih mudah, carilah letak cincin yang berwarna emas, perak, atau tak berwarna terlebih dahulu, ya. Ini sebagai pedoman, ya, pada salah satu ujung, pasti berada di ujung. Nilai toleransi emas, perak, dan tak berwarna. Warna cincin ini sebagai petunjuk letak gelang atau cincin yang keempat. Jika ini sudah ketemu, ketemulah cincin atau gelang yang keempat dulu. Maka cincin yang berada di ujung lain merupakan gelang atau cincin yang pertama. Sebelahnya cincin yang kedua, dan di sebelahnya lagi pasti gelang yang ketiga. Lalu lihat warna dan cocokkan dengan tabel cincin warna. Mudah bukan cara atau langkah membaca kode warna resistor tetap? Kita akan coba buktikan untuk langkah-langkah membaca kode warna ini. Sebelumnya, sebelum membaca, perhatikan di sini adanya orde satuan dan cara menulis satuan hambatan. Jadi nanti satuan hambatan standar internasional adalah ohm, tetapi kapasitasnya nanti bisa jadi berorde giga ohm, mega ohm, kilo ohm, mili ohm. Ini nanti ditulis orde satuannya sesuai dengan keadaan. 1 giga ohm sama dengan 1 miliar ohm. 1 mega ohm sama dengan 1 juta ohm. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. 1 mili ohm sama dengan 0,001 ohm. Ya, giga, mega, kilo, mili adalah orde satuan yang biasa ada pada resistor. Contoh penulisan, perhatikan nanti kalau sudah mulai menulis, 2G 5 ohm ini artinya 2,5 giga ohm. Kemudian 1K atau 1 kilo ohm itu sama dengan 1000 ohm. 1 M ohm atau 1 mega ohm itu sama dengan 1000 kilo ohm, 1 juta ohm. Nah, ini ya, seperti ini. Perhatikan lagi, hitam itu tidak pernah berada di cincin yang pertama. Jadi perhatikan, tidak akan pernah ada resistor dengan cincin warna hitam pada gelang pertama. Ini sebagai trik tips untuk kalian. Selanjutnya, contoh soal, berapakah besar nilai kapasitas resistor di bawah? Ya, ini ada beberapa resistor. Mari kita hitung, kita baca resistor ini. Yang buta warna, hati-hati. Nomor 1, ini. Bagaimana cara membacanya? Maka, perhatikan sini langkahnya. Resistor yang pertama, ini. Kita cari dulu warna emas atau perak atau tak berwarna. Nah, di sini ada warna emas. Warna gelang emas otomatis cincin keempat, maka di sebelahnya pasti gelang ketiga. Ini gelang kedua, ini gelang ketiga.
Gelang kedua warnanya apa? Coklat. Ya, gelang ketiga warnanya coklat. Gelang kedua warnanya hitam. Gelang pertama warnanya coklat. Jadi otomatis gelang keempat itu emas, gelang ketiga coklat, gelang kedua hitam, dan gelang yang di pertama otomatis coklat. Maka cara membacanya, cara menulisnya, kita urutkan dulu. Cincin pertama coklat, cincin kedua hitam, cincin ketiga coklat, cincin keempat emas. Coklat, kita lihat tabel. Hijo mejiku hibina uang. Hi, hitam, nol, coklat, satu. Ya, ini ya, coklat, satu. Cincin kedua hitam, nol. Cincin ketiga coklat, satu pengalinya, berarti 10 pangkat, satu alias 10. Cincin keempat emas, plus minus toleransinya adalah 5%. Akhirnya dapat ditulis menjadi coklat 1, gelang kedua 0, gelang ketiga 10, gelang keempat 5%. Maka di sini artinya 1, 0, 10 kali 10. Berapa? 100. 100 ohm toleransi plus minus 5%. Jadi seperti ini cara membaca contoh dari resistor yang pertama. Resistor yang kedua, bagaimana? Berapa ini nilainya? Mari kita lihat. Ya, di sini ada warna coklat, hitam, jingga, emas. Maka cara menyelesaikannya tidak jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Kita cari gelang emasnya, otomatis gelang keempat. Di sebelahnya jingga, hitam, dan coklat. Kemudian diurutkan gelang cincinnya, mulai dari cincin 1, 2, 3, 4. 1, 0, jingga itu 3, alias 10 pangkat 3, alias 1000. Maka ditulis menjadi 1, 0 kali 1000, plus minus toleransi 5%. Artinya 10 kali 1000, 10.000 ohm atau 10K. Ohm toleransi 5%. Mudah bukan? Oke, ini yang kedua. Kemudian kelompok resistor ini, iya, di sini ada gelang keempat adalah silver, ya, perak. Ini perhatikan. Yang pertama kita akan selesaikan ini dulu. Maka cara menyelesaikannya adalah kita cari cincin keempat perak. Akhirnya urut yang kedua merah, yang ketiga biru, yang keempat hijau. Kita urutkan hijau, biru, merah, perak. Hijau 5, biru 6, merah 2, perak 10%. Maka ini kita tulis menjadi 5, 6, merah berarti 10 pangkat 2, 100. Akhirnya menjadi 5.600 ohm, toleransi 10% alias 5K6 ohm 10%. Mudah bukan? Oke. Silahkan dicatat dulu. Kalau mungkin nanti menemukan satu kesulitan, boleh nanti langsung dikomunikasikan dengan Pak Guru. Ya, kita akan lanjutkan dengan soal berikutnya. Ini yang di tengah. Cara menyelesaikan yang di tengah. Ini ya. Kita akan menyelesaikan yang di tengah. Iya, ini. Warnanya ada perak. Apa ini? Jingga, biru, kuning. Ya, kita lihat. Gelang pertama. Gelang keempat dulu, perak ketemu, otomatis sebelahnya gelang ketiga itu jingga, gelang kedua biru, gelang keempat kuning. Kita cocokkan dengan kode warna, lalu masukkan di sini. Kemudian ditulis urut mulai dari gelang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Akhirnya tertulis 46.000 ohm,
alias 46K, toleransinya 10%. Soal resistor yang ini, silahkan dipindahkan dulu. Oke, kalau sudah resistor yang terakhir, iya ini yang terakhir, masih gelang keempat adalah perak. Cara menyelesaikannya, iya, sama seperti yang di depan. Ini warnanya perak, jingga, biru, coklat. Perak itu gelang keempat, jingga gelang ketiga, biru gelang kedua, otomatis coklat gelang pertama. Terus diurutkan gelangnya, 1, 2, 3, 4, coklat 1, biru 6, jingga 3, perak 10%. Ketemunya berapa? 16.000 ohm alias 16 kilo ohm, toleransi 10%. Ya, nomor terakhir. Silahkan dicoba, diperhatikan lagi, karena nanti di akhir materi ini ada soal pekerjaan yang harus kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan di sekolah, di lobi sekolah, box sesuai kelas. Ya, kita masuk yang berikutnya dengan resistor memiliki 5 gelang. Adakah? Ya, ini ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4 gelang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gelang. Di sini ada 3 gelang. Di sini 4 gelang. Ini 5 gelang. Nah, inilah resistor yang memiliki gelang warna lebih dari 4. Nah, kalau kurang dari 4, maka gelang keempat apa? Tak berwarna. Ya. Maka cara menyelesaikannya itu dengan tabel sebagai berikut. Nah, ini gelang pertama, ini gelang kedua, ini gelang ketiga, ini gelang keempat, ini gelang kelima. Otomatis kalau 5 cincin atau 5 gelang, gelang kelimanya adalah nilai toleransi. Nah, gelang keempatnya sebagai pengali, 1, 2, 3 ditulis sesuai nilai kode warnanya. Jadi tidak ada kesulitan, mau 4 gelang ataupun 3 gelang tidak masalah. Tetapi kalau 3 gelang seperti ini, maka ini mendekati membacanya dengan menggunakan tabel 4 gelang, ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah macam dan fungsi resistor variabel. Resistor yang nilai hambatannya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, itu variabel resistor. Nilai kapasitas resistor dapat diatur dan dikondisikan sesuai kebutuhan. Potensiometer dan trimpot banyak dipakai pada pengaturan nada untuk audio system. Maka fungsinya secara umum adalah sebagai berikut. Nah, ini pengaturan untuk nada. Pengaturan untuk nada audio system. Ada sudah tahu sound system? Nah, minimal di rumah ada tape, maka di sana ada pengatur nada, pengatur volume. Nah, kalau di sound system, kita biasa menemukan mixer, pencampur nada, pencampur frekuensi. Nah, seperti ini. Perhatikan, ini ada berapa potensiometer yang dipasang, berapa trimpot atau potensiometer geser yang dipasang. Nah, ini ada 16 potensio, 32 potensio. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sound system yang cukup besar. Ini biasa untuk mengiringi 1,
kelompok band, satu kelompok orkes, dan sebagainya. Maka fungsi dari trimpot atau potensimeter adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, mengatur volume atau volume kontrol, tinggi rendah, keras lemah, mengatur nada, tone kontrol, mengatur nada tinggi, treble, mengatur nada rendah, bass, dan mengatur keseimbangan suara atau balance. Nah, di sini fungsi dari trimpot dan potensiometer sudah jelas, apalagi di mixer audio system seperti ini. Berikutnya, ada resistor variabel khusus, yaitu resistor yang nilai hambatannya berubah karena kondisi tertentu. Resistor tersebut dapat berubah nilai kapasitasnya karena suatu keadaan tertentu. Resistor dimaksud adalah, ya, yang pertama LDR, Light Dependent Resistor, yaitu resistor yang nilai hambatannya dapat berubah karena pengaruh cahaya. Contoh penggunaan pada lampu penerangan jalan, jika terkena sinar matahari mati, jika mataharinya tidak ada, lampu hidup, itu LDR. Wujudnya seperti apa? Ya, ini wujud dari LDR. Nah, ini ya, di atasnya ini adalah LDR-nya, ini simbolnya, wujud dan simbol LDR. Berikutnya adalah PTC dan NTC. NTC, negatif temperatur koefisien. PTC, positif temperatur koefisien, merupakan resistor yang nilai hambatannya berubah karena pengaruh suhu. Jika mendapatkan panas, maka resistor itu akan menurun. Nilainya akan turun. Jika mendapatkan panas, akan bertambah nilai kapasitasnya. Ini adalah NTC dan PTC. Contoh penggunaannya adalah pada alat alarm kebakaran, pengukur suhu pada peralatan, dan seterusnya. Wujudnya seperti apa PTC dan NTC? Nah, ini NTC, ini PTC, ini PTC, ini NTC. Ini simbol NTC, maka di sini ada kode negatif. Ketika mendapatkan panas, suhunya turun. Ketika mendapatkan panas, ya, maka nilai kapasitasnya naik. Ini ya. Ketika ini mendapatkan panas, nilai resistor kapasitasnya turun. Ketika mendapatkan panas, nilai kapasitasnya naik. Itu PTC. Ini NTC. Paham ya? Oke, terakhir kita akan sampai pada latihan soal. Sekali lagi, latihan soal ini ada 15 nomor. Silahkan nanti 15 nomor ini dikerjakan dalam kertas folio, tulis nama nomor kelas, dan nanti dikumpulkan di sekolah. Ya, amati resistor-resistor di bawah, kemudian sebutkan berapakah nilai kapasitas resistor tersebut, tulis dengan order satuan yang benar. Inilah soalnya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. 5 resistor pertama. Perhatikan warnanya. Perhatikan warnanya, silakan dicatat, terus kemudian berpindah ke 5 nomor kedua nanti. Sudah tercatat? Oke, silakan dicatat dulu warna-warna resistornya. Nomor 1,
2, 3, 4, dan 5. Sudah? Kalau sudah, masuk ke 5 nomor kedua. Nomor 6, langsung silakan ditulis warnanya. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 5 nomor kedua. Silakan diperhatikan, amati dengan betul, tulis warnanya. Silakan, yang penting tulis warnanya dulu, mengerjakannya nanti. Sudah ditulis? Oke, kalau sudah, kita masuk 5 nomor terakhir. Ya, 5 nomor terakhir. Nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14, dan terakhir nomor 15. Silakan dicatat warnanya. 11, 12, 13, 14, 15. 15 nomor. Silakan dikerjakan. Caranya seperti contoh yang sudah Pak Guru ajarkan di muka tadi. Selanjutnya, ini hasil pekerjaan ditulis pada kertas folio. Diberi identitas jelas, nama, nomor absen, dan kelas. Dikumpulkan di sekolah. Sekali lagi, hasil pekerjaan ditulis pada kertas folio. Diberi identitas jelas, nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian, dikumpulkan di sekolah. Di box kelas masing-masing. Baik, selamat mengerjakan. Demikian anak-anak semua, hari ini kita sudah sampaikan wawasan elektronika dan komponen elektronika dasar bagian 1. Nah, pada bagian 1 ini nanti akan kita lanjutkan dengan bagian kedua, komponen elektronika dasar yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya pada wawasan elektronika dan komponen elektronika dasar bagian kedua. Selamat mengerjakan dan semoga lancar. Tidak ada kesulitan, silakan hubungi Pak Guru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.